Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai para pengasuh dan pemimpin pondok, yang saya hormati para wali santri, khususnya wali santri wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini hadir di tempat ini, para santri dan para ustazah, rapat camat dan terhormat saudara anakku yang berbahagia, sulit untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena keterbatasan ungkapan dan kata. Betapa banyak karunia nikmat yang kita rasakan. Billahi minasyaitonir rajim. Walan tardha'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat itu dimulai dengan huruf waw, wa. Artinya pasti akan terjadi dan terus menerus bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah rela kalau kita umat Islam ini tidak pernah ikut ajaran mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, putra-putri bapak bisa diselamatkan di sini sebab di sini virusnya sedikit. Yang tidak sholat berjamaah ke masjid hanya mereka yang haid sedikit. Yang tidak masuk kelas hanya sedikit. Yang tidak belajar hanya sedikit. Yang tidak berakhlak juga terbatas. Karena itu pantas kalau mereka itu sukses dengan judisiumnya yang membanggakan. Tetapi di rumah bapak dan ibu banyak sekali virus, dan virus utamanya adalah siaran televisi. Itu dimiliki oleh rata-rata orang-orang non-muslim. Karena itu yang disebarkan rata-rata yang tidak islami. Di sini tidak ada orang yang pakai pakaian terbuka ketiaknya atau panjang sebelah lengan bajunya. Tapi di rumah bukan hanya ada yang kelihatan ketiaknya, ada juga pakaian kuntilanak yang dipakai. Ada pakaian yang diangkat dari bawah, yang diturunkan dari atas. Di sini tidak ada, karena itu mereka sukses. Karena itu anak-anakku yang jalanan mendengarkan semua yang ada di sini. Anak-anak, jangan kau hapus kebahagiaan dan kebanggaan kami ini terhadap hasil jerih payahmu hari ini hanya karena kamu tidak di pondok lagi. Saya ulangi sekali lagi, jangan kalian hapus kebahagiaan dan kebanggaan kami ini dengan prestasi kalian hari ini hanya karena kalian sudah tidak di pondok lagi. Sebab kehidupan di luar sana
jauh lebih dahsyat daripada kehidupan di pondok pesantren. Aku gurumu, ustadmu, masih bisa tentram hati ini ketika kau berada di pondok ini, karena aku masih bisa menjewermu, memarahimu, memaksamu untuk melaksanakan syariat agama yang utama salat lima waktu. Tapi mulai hari ini ketika engkau melangkah dan kaki meninggalkan pondok pesantren ini, kami sudah tidak mampu lagi menjewermu, memaksamu, memarahi kamu untuk melaksanakan salat lima waktu itu. Karena itu anak-anak yang saya cintai, jangan kau hapus kebahagiaan kami hari ini, kebanggaan kami hari ini terhadap kalian hanya karena kalian sudah tidak di pondok ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kelihatannya mungkin kami senang ketika melepas mereka. Kami selalu meneteskan air mata karena kami bahagia mereka bisa selesai. Tetapi ada tetesan air mata kami yang lain, kami takut kesuksesan mereka hari ini awal dari sebuah malapetaka ke depan. Karena di luar betapa mulut-mulut singa dan harimau menerkam kehidupan kalian. Tapi jangan takut hidup. Hiasan-hiasan yang dibuat oleh anak-anak bapak itu karena ada proses pendidikan, bukan proses pengajaran, sehingga tertanam dalam diri mereka menunjukkan dan memberikan sesuatu yang berharga pada hari di mana aku dilepas di pondok pesantren. Bukan ketika tiang-tiang itu tak berhias, tidak indah, tapi kini kita bisa lihat indah sepertinya mahal, padahal itu hanya dibuat dari gabus dengan kreativitas anak yang melalui proses pendidikan tadi. Karena itu jangan salahkan pendidikan. Kadang-kadang pendidikan itu menjadi keras. Sengaja hari ini saya mengundang khusus Pak Camat, karena tamatan STPDN, kalau tahu persis bagaimana pendidikan STPDN. Dan beliau juara tiga pada saat angkatannya itu seluruh Indonesia. Saya pengen berbagi, saya pengen banyak belajar bagaimana STPDN sehingga bisa sukses. Kalau di sana sini ada kekurangan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nabi Muhammad saja mengatakan dan difirmankan oleh Allah, Mama ana illa basyarum mithlukum. Anak-anakku yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu jelas nampak usaha orang yang tidak berani. Usaha yang lain, kalau anak bapak tidak naik di SMP sana, enggak marah iris kuping, enggak demonstrasi menggal leher. Sorry kalau saya berbicara seperti itu. Ini cukup diingat untuk menggapai kenangan manis di sana. Balnandur nafsumma kadamat lirat wattakullah innallaha khabirun bima ta'amat. Bapak dan ibu, terima kasih atas bapak dan ibu-ibu, anak-anakku, ya
sekali lagi, silakan kau tinggalkan kami di pondok pesantren ini, tapi jangan kau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik di pondok pesantren. Silakan kau tinggalkan teman-temanmu dan adik-adikmu di pondok pesantren ini, tapi jangan kau tinggalkan kenangan manis bersama mereka. Tidak akan bisa dilupakan kenangan itu oleh kami gurumu, seperti juga oleh adik-adikmu yang sama-sama di pondok pesantren. Bapak-bapak, selamat atas semua ini, karena kami yakin mereka baik-baik. Karena itu tolong dipelihara kebaikan mereka ini, menjadi aset kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.